Selamat datang kembali di channel Dencekco. Untuk kali ini masih dengan mobil yang sama dengan yang kemarin-kemarin, BMW. Dan di kali ini kita akan melakukan perbaikan untuk power window-nya yang mengalami masalah pada regulator. Dan perbaikan kali ini tidak seperti di judul perbaikan yang mudah atau yang gampang, karena kita ganti saja untuk gampangnya. Jadi susah ya untuk perbaikan seling regulator itu. Saya belum ini ya, pernah nyoba tapi susah karena dia itu harus presisi antara seling dan selingnya. Lalu ini ada termostat digital yang nanti kita akan pasangkan juga di mobil ini. Untuk video ini terpisah dan linknya ada di atas ini. Lalu udah gitu aja, lanjut kita akan pasangkan semua regulator yang baru pada BMW ini. Dan untuk termostat digital diganti karena di sini menggunakan saklar seperti yang saya tunjuk itu. Jadi untuk menyalakan kipasnya dia harus pakai saklar. Ini BMW loh, bukan angkot. Jadi kita ganti nanti dengan termostat digital itu akan nyala otomatis layaknya aslinya, karena yang aslinya itu mahal dan rusak. Dan seperti ini penampakan untuk regulator kacanya yang sebelumnya, mungkin ya nggak tahu emang sebelum mobil ini masuk bengkel yang sebelumnya itu emang udah rusak atau gimana. Jadi ceritanya mobil ini udah 2 tahun berada di bengkel, bukan di sini. Jadi datang ke sini di night towing dan nggak tahu apa yang diperbaiki di sana atau mau diperbaiki atau gimana rencananya di sana. Yang jelas lama banget. Lalu waktu kesini kita cek semua pintunya, kacanya itu nggak ada yang bisa dibuka, keempat-empatnya kacanya macet semua. Dan yang kanan kiri depan, karena itu paling penting ya, untuk kanan kiri depan ternyata selingnya rusak. Seperti ini penampakannya, selingnya rusak macet. Mungkin karena kelamaan didiamkan atau gimana, saya nggak tahu. Dan untuk cara mudahnya memperbaiki seling regulator kaca ya dengan seperti ini, beli yang baru, pasang, selesai. Untuk kisaran harga sekitar 800 ribuan. Ya. Kalau yang orinya mahal, di atas 2 juta. Oke, lanjut saja, langsung kita pasangkan. Dan simak terus video ini sampai habis, jangan skip. Jangan lupa like, subscribe juga.